Masih Zarhan yang menguasai bola. Satu umpan yang sangat baik tadi. Berusaha dikejar dan kembali. Bagaimana Hendro Kartiko dengan begitu tenang dapat memotong bola dari Kate Kaya Megams. Sebuah tendangan dan hampir saja masuk ke dalam gawang dan berhasil diamankan oleh Hendro Kartiko. Sebuah fokus yang luar biasa dari Hendro. Kita lihat bola yang meluncur deras ke gawang. Sebuah tendangan yang cukup keras dan sebuah penyelamatan yang juga sangat gemilang dari Hendro Kartiko. Iya, luar biasa Rendra. Bagaimana kita lihat begitu jauhnya jarak dari free kick yang dilakukan oleh Carlos Renato Elias. Dan kita lihat tendangannya. Setelah kemasukan satu. Satu tendangan dan hampir saja. Sebuah tendangan luar biasa dari Peter Rumaropen. Dan juga sebuah penyelamatan yang luar biasa dari seorang Hendro Kartiko. Ya Rendra, kita lihat bagaimana shooting kembali tanpa kontrol dilakukan daripada anak-anak Persiwa. Dan saya melihat. Bagaimana Rendra dengan menjatuhkan badan, shooting sangat baik dan Hendro Gustavo Cena kirim ke dalam kotak penalti. Gustavo Cena masih dapat dimanfaatkan dan diselamatkan oleh Hendro Kartiko. Bola masih keluar. Kita melihat pemain yang menjadi langganan timnas paling lama dan sebuah set piece yang sangat terukur dari Gustavo Cena dan sundulan oleh Murphy tampaknya ataupun Mbom hampir saja membuahkan gol bagi PSMS dan ya, sebuah benturan tampaknya antara Formento dan ini dia kita melihat penyelamatan baik dari Hendro Kartiko dan baik, lewati dua pemain James Cocolomel, kirim umpan ke dalam kotak penalti, sudah ada Formento kembali di sana dan Sakti Sinaga dengan membuang peluang tenang mengantisipasi peluang tersebut. Saktiawan tampaknya di sini. Kita melihat gawang yang sudah ompong-melompong ditinggalkan oleh Hendro Kartiko yang maju jauh ke depan dan kembali kita melihat pemain yang sangat berjasa untuk membawa Arema sementara unggul. Oh, dan sebuah peluang dari tendangan spekulasi jarak yang sangat jauh yang masih bisa ditepis oleh Hendro Kartiko. Tendangan yang sangat spekulatif dari Cena dan kita melihat kembali visi yang baik dari Hendro Kartiko untuk mengatur. Andres Formento pada James Cocolomel yang selalu berbahaya. James Cocolomel. Inisiatif yang cukup baik yang dilakukan oleh Hendro Kartiko tadi. Ya, antisipasi yang bagus dari Hendro Kartiko. Ya, seharusnya demikian, Bung, ya. Ada komunikasi, ada antisipasi dengan baik. Ya, seperti ini lolos, Bung. Tapi jangan juga terikut dengan arus atau irama. Ya, dan kini James satu Cocolomel. Peluang, Bung, ya. Masih cukup baik, Hendro. Kota Tanggerang, kita lihat Komang Mariawan satu percobaan tendangan Komang Mariawan tipis berada di atas gawang dari Hendro Kartiko. Wawan berikan umpan cukup baik. Sayang sekali kita lihat Komang Mariawan terjatuh. Satu serangan kali ini cukup kosong. Satu percobaan tendangan, kembali satu tendangan yang cukup baik tapi memang masih mengarah kepada gawang atau juga kepada badan dari Hendro Kartiko. Tiga pertandingan terakhir yang mereka hanya mampu meraih satu poin. Satu percobaan tendangan cukup baik dan kembali lagi. Dan kita sudah beberapa kali melihat tembakan-tembakan yang dilepaskan oleh Ricardo Silva ini begitu akurat ke arah gawangnya. Tetapi memang dia masih belum beruntung karena selalu jatuhnya tepat kepada pelukan dari Hendro Kartiko.